Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita ketemu lagi di sekolah Minggu. Wah, adik-adik, kami Lose-Lose senang sekali bisa menjumpai adik-adik di rumah. Hari ini Lose Roslin ditemani oleh Lose Rosminda, Lose Krismania, dan yang mengiringi pujian kita ialah Lose Ferdi. Ya, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ya, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan Allahku besar. Yuk, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya.
ada 3 tepukan, 3 gaya ya. Nah, kalau bilang tepuk 1 berarti 2. Kalau udah bisa dikajik, kita mau lebih cepat. Tepuknya 3. Kita mau coba tes lose, lose ninja sama lose rosi. Ya, siap-siap ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Contoh sekarang adik-adik ikut main ya di rumah ya. Kita mulai lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Ya, sudah bisa semuanya. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk. Sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita supaya kita boleh mendengarkan dan belajar firman Tuhan dengan baik yang nanti akan disampaikan dengan sama lo sehati ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Yuk. Hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, semua sudah siap ya. Semua sudah pegang Alkitabnya dan menyiapkan buku dan alat tulisnya. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati juga lause kami yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan hari ini apa kata firman Tuhan buat kita semua. Sekarang, Lause mau ajak kita untuk melihat gambar ini. Ini gambar apa adik-adik? Ya, betul sekali. Gambar pohon. Kedua-duanya gambar pohon. Tapi, kok beda ya? Yuk, kita lihat satu-satu gambar pohon ini. Wah, adik-adik, pohon yang pertama tumbuh subur, batangnya kokoh. Wah, daunnya juga segar ya. Pada musimnya adik-adik, pohon ini akan menghasilkan buah. Dan adik-adik, orang yang lewat
Apabila kepanasan, bisa berteduh di bawah pohon ini. Dan bisa juga memetik buahnya. Wah, bagus ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat dulu pohon yang ini. Ya adik-adik, kasihan. Pohonnya kering, daunnya rontok, batangnya makin lama makin menciut atau makin kecil. Ya, orang yang lewat nggak bisa berteduh. Juga pohon ini tidak ada buahnya. Lah, adik-adik, kenapa bisa begitu ya? Yang satu subur, yang satu kering. Wah, ternyata adik-adik, pohon yang subur ini, akarnya kita nggak bisa lihat adik-adik. Akarnya ada di dalam tanah. Tetapi akar pohon ini selalu mendapatkan air yang cukup. Pohon ini ditanam di tepi aliran air. Wah, akarnya mendapat air yang cukup. Dan dari akarnya yang sehat dapat menyalurkan makanan bagi pohon itu. Dan pohon itu bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Seperti tanaman mamah di rumah ya adik-adik ya. Mama rajin menyiramnya sehingga tanamannya subur. Tetapi yang kering ini bagaimana? Wah, yang kering ini, pohon yang kering ini ditanamnya di tanah yang kering adik-adik. Tidak mendapatkan air. Akarnya tidak bisa menyerap air karena tanahnya kering. Maka pohon ini terlihat seperti sedang sakit ya adik-adik. Pohonnya tidak ada daunnya, apalagi buahnya. Tidak ada. Nah adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini, Mazmur 1, menuliskan tentang orang yang benar dan orang yang tidak benar atau orang yang berdosa. Orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik, yang suka membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Yang belum bisa baca, papa mama bisa bantu bacakan ya Alkitabnya. Bukan hanya rajin membaca Alkitab, tetapi menuruti apa yang ada di dalam Alkitab. Nah adik-adik, dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu mana hidup yang benar dan mana hidup yang tidak benar. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan yang penuh sukacita. Nah adik-adik, sekarang langsung mau tanya, kita mau pilih hidup yang mana? Hidup yang benar atau hidup yang tidak benar atau hidup yang berdosa? Ya, kalau setahu adik-adik semua dan kita semua memilih hidup menjadi orang yang benar. Kita dapat hidup sesuai firman Tuhan dan hidup kita menjadi seperti pohon yang subur yang ditanam di tepi aliran air. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Setelah kita membaca dua kali, adik-adik boleh menghafalkannya ya. Ayo, kita akan membaca ayat hafalan kita. Mazmur 1 ayat 3a. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekali lagi ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kian adik-adik,
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Tuhan, tolong kami untuk hidup benar, menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, dan hidup kami boleh penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Saatnya kita mau membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat pembatas Alkitab. Yuk, kita mau buat bareng-bareng. Alat dan bahan yang dipakai, kalian siapkan origami, lalu ada gunting, lalu ada spidol, pensil, lem. Nah, kita mau buat ya. Yang pertama, adik-adik siapkan satu lembar origami. Nah, lalu kita akan lipat menjadi bentuk segitiga, adik-adik. Kalau sudah, adik-adik, bagian atas kita pegang, lalu tarik ke bawah, dilipat. Seperti ini ya. Bagian ujung kanan dan ujung kiri kita lipat ke tengah. Seperti ini. Nah, lalu dibuka adik-adik. Nah, kalau tadi tarik ke tengah, sekarang kita mau tarik ke atas. Seperti ini. Yang sebelah kiri juga. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, yang berwarna kuning ini kita masukkan ke dalam sini. Semuanya kanan kiri dimasukkan. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Wah, supaya berbentuk gajah, kita mau beri apa kira-kira ya? Ya, benar sekali. Kita mau membuat telinga, belalai, dan juga matanya. Oke, kalian boleh pilih warna yang lain ya. Lose memilih warna biru, adik-adik. Ya, oke, sekarang kita mau gambar telinganya. Kita juga mau gambar belalainya.
Selanjutnya kita potong. Kalau adik-adik belum bisa memotong sendiri, perlu bantuan mama atau papa ya. Ya, sekarang Losa punya 2 telinga dan juga 2 belalai. Kita mau pakai yang mana saja boleh belalainya, ya. Oke, Losa pilih satu saja. Nah, sekarang saatnya kita mau membentuk kepala gajahnya ya, adik-adik ya. Kita mau lem. Lem bagian bawahnya, lalu kita tempel. Nah, begini adik-adik. Lalu yang satunya juga. Kita mau pasang belalai ya. Telinganya sudah, belalainya sudah, berarti kurang matanya. Kita mau gambar matanya ya. Belalainya juga jangan lupa, kita beri garis-garis adik-adik. Telinganya juga. Nah, sudah jadi adik-adik. Adik-adik nanti bisa pakai di Alkitab seperti ini adik-adik. Saat adik-adik membaca, nah sampai di sini bacaan Alkitabnya. Nah, kalian boleh tandai seperti ini. Ya, sudah jadi adik-adik ya. Yuk dicoba di rumah. Ingat, kita mau belajar untuk rajin membaca Alkitab. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, kita bisa taruh di ayat yang adik-adik sudah baca ya, di Alkitab kalian masing-masing. Nah, kalau adik-adik mau warna lain boleh loh. Nih, misalkan seperti ini ya. Atau yang anak perempuan mau yang pink lose, boleh seperti ini ya. Nah, semoga saja saat adik-adik membuat aktivitas ini, adik-adik semua lebih rajin membaca Alkitab. Oke, terima kasih. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, buat adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong papa dan mama untuk membacakannya. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ingat adik-adik, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat kita semua, buat yang baik maupun yang tidak baik. Ya adik-adik, sebagai pujian penutup kita pada hari ini, kita mau memujikan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik boleh bangkit berdiri, ikuti gerakannya Losa, Losminda, dan juga Losa Lusa. Jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajarkan kami, mampukan kami untuk selalu berbuat baik, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. Harus lebih taat kepada daripada manusia. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. Kisah Rasul. Lima. Ayat 29. B. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Amin. Ayat hafalan minggu ini. 1 Petrus 1. Ayat 14a. Hiduplah. Sebagai. Anak-anak yang taat. Terima kasih.